kesempatan sebelumnya telah mendapat. No target, usually human test cutting. Jadi karena ada bambu, ada target, jadi kita pakai perang. Joke. Bercanda. Jadi pada zaman Edo, zaman dulu di Jepang, itu kalau ada yang membunuh atau mencuri atau apapun juga, hukumannya adalah hukuman mancung. Jadi biasanya dipenggal. On the other hand, honest person, living very comfortable in Edo, nowadays Tokyo. Pada zaman